Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? InsyaAllah kuluna fi khairin wa afiyah wa salamah, amin ya rabbal alamin. Baik, hadal yaum sanas tamirul biru sabanal jadid anil maudu fi maktabatil adawatil kitabiyah. Ad-darsus sadis ya. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita bahasa Arab pelajaran ke-6 ad-darsus sadis, judulnya adalah fi maktabatil adawatil kitabiyah ya, di toko alat tulis. Baik. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat ya, dan kebahagiaan hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak bapak semua yang di rumah ya, tetap semangat mengikuti materi dan insyaallah menjadi ibadah buat kita semua ya. Nah, ini kita masuki bab baru mengingat minggu lalu kita sudah ulangan bab 5. Dan sekarang kita masuk pelajaran baru. Nah, Bapak ingatkan, mengingat sebentar lagi kita mau meet, insyaallah mulai Senin depan kita PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, anak-anak Bapak persiapkanlah, persiapkan dari bab 4 sampai dengan bab 5 ya, materi yang diujikan bab 4 dan bab 5 bahasa Arabnya. Dihafalkan kosakatanya, diulang-ulang materi yang sudah Bapak sampaikan, latihan-latihan yang sudah dipelajari diulang-ulang, dan juga ya intinya paling banyak adalah menghafal kosakata. Baik, kita lanjutkan. Ad-darsus sadis pelajaran ke-6, judulnya fi maktabatil adawatil kitabiyati ya, di dalam ini sebenarnya perpustakaan alat-alat tulis ya, maksudnya di toko alat tulis ya. Kemudian materi pembahasannya masih berkaitan dengan seperti sebelumnya ya, urutannya itu kosakata al-ibaratul jadidah, kemudian al-hiwar percakapan, ada at-tamrinat latihan, al-qiraat teks, taraqib tata bahasa, dan tamrinat latihan. Nah, gramatikal bahasa Arab kita ya hari ini di bab ini berkaitan dengan mubtada'un muakhkharun ya, mubtada' muakhkhar, kemudian khabarun muqaddam, khabar yang didahulukan, keterangan didahulukan, dan al-jar adawatul jarri ya, tentang huruf jar ya. Nah, ini nanti ada pembahasannya, silakan aja diikutin, ingat jangan di skip ya, ditonton, disimak sampai paham. Kalau belum paham sekali simak, diulang kembali sampai betul-betul mengerti. Kalau ada yang kurang paham silahkan dipertanyakan. Baik, kita lanjutkan. Al-ibaratul jadidatu. Jadi ikutin ucapan Bapak ya. Jadi pengungkapan kata demi katanya ini diperhatikan panjang pendeknya. Al-ibaratul jadidatu. Ini kosakata. Qalamun. 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 Qalamun artinya adalah pena ya. Qalamur rasasi. Qalamur rasasi. Qalamur rasasi. Nah, qalamur rasas ini artinya pensil ya. Qalamur rasas pensil ya. Mistaratun. 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 Nah, ini mistaratun, ingat tulisannya mim sin ta ra ta. Ini artinya adalah penggaris enak ya. Mistaratun penggaris. Jadi kalau enggak ada tanda panjang jangan dipanjangin. Ya. Nah, kan beda jawab bacanya. Qalamur. Qalamur rasasi. Ini soalnya ada panjang. Mistaratun. Cepat ya. Nah, ini ada tanda panjangnya, perhatikan. Khizanatuz zujajiyati. Bedakan zai dengan ja ya. Zai dengan jim. Khizanatuz zujajiyati. Khizanatuz khizanatuz zujajiyati. Zujajiyati. Jadi ada zai dengan jim. Ya, khizanatuz zujajiyati. Ini artinya adalah lemari kaca ya.
Mimsahatun. 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 Ini artinya adalah penghapus. Kurrasatun. 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 Ini artinya lembaran putih atau buku tulis ya. Jadi buku tulis. Kurrasatun inilah buku tulis. Dabbasatun. 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 Artinya adalah stapler ya. Miqassun. Miqassun. Ini tasdidnya di shad. Miqassun. Nah, kalau yang ini tasdidnya di ba. Dabbasatun, double ya. Ba-nya dabbasatun. Miqassun. Miqassun. Artinya gunting ya. Nah, ini kosakatanya. Jadi, coba kita hafalkan dari sini sampai sini ya. Kemudian ya ini. Jadi kita hafalkan coba dengan nada. Qalamun artinya pensil. Pena ya, maaf. Qalamun artinya pena. Qalamur rasasi artinya pensil. Mimsahatun artinya penghapus. Rasatun buku tulis. Mustaratun artinya penggaris. Khizanatuz zujajiyati artinya lemari kaca. Dabbasatun artinya stapler. Miqassun artinya gunting. Dabbasatun artinya stapler. Miqassun artinya gunting. Teneng teneng teng. Ya, boleh ada yang lain silakan ya. Ini kira-kira dalam menghafal anak-anak bapak silahkan dengan nada yang mudah. Yang mungkin anak bapak ada nada yang lain dipersilahkan ya. Qalamun pen, pena. Mustaratun penggaris. Qalamur rasasi artinya adalah pensil. Ya gitu ya. Khuzanatuz zujajiyati artinya lemari kaca. Mimsahatun artinya penghapus. Dabbasatun artinya stapler. Kurrasatun buku tulis. Miqassun artinya gunting. Kurrasatun buku tulis. Miqassun artinya gunting. Tereng tereng tereng. Ya, intinya dihafalkan ya. Ingat nih kosakatanya, nanti kalau ada latihan mudah. Nah, kita masuk pada al-hiwar, percakapan. Al-hiwar. Ini hiwar yang pertama. Fi maktabatil madrasati. Fi maktabatil madrasati. Judulnya di perpustakaan sekolah. Hasanah. Assalamualaikum ya Khadijah. Ini perempuan ya. Khadijah menjawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Hasanah. Ini bukan salam atau salamu ya. Waalaikumsalam ya Hasanah. Hasanah, uridu an ashtariyal mimsahata wal qalam. Aina maktabatul adawatil kitabiyyati? Uridu an ashtariyal mimsahata wal qalam. Aina maktabatul adawatil kitabiyyati? Ikutin ya. Uridu an ashtariyal mimsahata wal qalam. Aina maktabatul adawatil kitabiyyah? Jawab Khadijah, maktabatul adawatil kitabiyyati wara'al fasli. Maktabatul adawatil kitabiyyati wara'al fasli. Jadi perhatikan panjang pendeknya. Maktabatul adawatil kitabiyyati wara'al fasli. Hayya bina nadhhabu ila hunaka. Hayya bina nadhhabu ila hunaka. Hayya bina nadhhabu ila hunaka. Yang pertama, yang kedua, ini ada di buku ya, perhatikan saja nanti. Al-hiwaru tsani. Hasanah, unduri tilkal mimsahata wa hadzal qalam. Ya. Unduri tilkal mimsaha wa hadzal qalam. Khadijah, al-mimsahatu wal qalamu fil khizanati az-zujaji.
Ini fil khizanati zujajiyati ya. Ini bukan ji, enggak boleh. Jadi ikutin al mimsahatu wal qalamu fil khizanati zujajiyati. Hasana. Wa hunaka dabbasatun wal miqas. Wa hunaka dabbasatun wal miqassu, bukan wal miqassi ya. Miqassu ini barisnya salah-salah di buku ini. Perhatikan barisnya. Wa hunaka dabbasatun wal miqassu. 'Ala al miqassi qurrasatun. 'Ala al miqassi qurrasatun. Khadijah, 'ala al miqassi qurrasatun. Hasanah. Wa huna qurrasatun wa warqut taswiri. Ini wa huna qurrasatun wa warqut taswiri. Khadijah, amma hadhihi mistaratun wa hadha qalamur rasasi. Amama al-mistarati qalamur rasasi. Khadijah, uridu an ashtari al-mistarata wa qalamar rasasi aidan. Angin, uridu an ashtari al-mistarata wa qalamar rasasi aidan. Hasana, tafaddali. Tafaddali. Ini dia percakapan antara Hasanah dengan Khadijah. Kita bahas dari awal ya. Nanti diulang-ulang sampai lancar. Hasanah, assalamualaikum ya Khadijah. Ucapan salam nih, semoga keselamatan. Ini keselamatan semoga tercurah limpahkan kepadamu wahai Khadijah. Waalaikumsalam, dan begitu juga tercurah limpahkan kepadamu apa itu assalamu keselamatan ya Hasanah wahai Hasanah. Uridu an astari al-mimsahata wal qalam. Uridu an artinya saya ingin. Astari saya membeli. Jadi saya ingin membeli al-mimsahah penggaris wal qalam penggaris. Penghapus wal qalam dan pena. Maaf. Jadi saya ingin membeli. Jadi uridu an astari ini artinya saya ingin membeli. Uridu an astari ya, saya ingin membeli mimsahah, kalau astari ini fi'il mudhari ya. Jadi uridu an astariyal mimsahah. Jadi ini fi'il mudhari dan fi'il mudhari. Jadi saya ingin membeli al mimsahah itu penghapus wal qalam dan pena. Aina maktabatul adawatil kitabiyah? Di mana toko alat-alat tulis? Ya, di mana toko alat-alat tulis? Ini kalau arti sesuatu ini perpustakaan, ini peralatan kitabiyah tulisan. Tulis ya. Jadi maksudnya di mana toko alat tulis? Maktabatul adawatil kitabiyah wara al-fasli. Toko alat tulis di belakang kelas. Toko alat tulis itu di belakang kelas. Toko alat tulis itu di belakang kelas. Hayya bina, mari, ayo, nadhabu, ini fi'il mudhari, kita pergi, artinya ila hunaka, ke sana. Jadi mari kita pergi ke sana, ke toko alat tulis maksudnya ya. Hayya bina nadhabu ila hunaka. Ayo kita pergi ke sana. Nah, sampai sana di Hasanah bertanya apa meminta, lihatlah unduri, perintah ya, unduri lihatlah wahai Khadijah di sini ya, unduri tilkal mimsahah itu adalah penghapus, wahadal kolam dan ini pena, lihatlah itu penghapus dan ini pena. Khadijah, al-mimsah tuwal kolamu fil khuzanati zujajiyati, ini ada yati ya. Jadi penghapus dan pena di lemari kaca. Wa hunaka dabbasatun wal miqassu. Dan di sana ada stapler dan gunting ya. Jadi Hasanah mengucapkan dan di sana ada stapler dan juga gunting. Alal miqassi qurrasatun. Di atas gunting ada buku tulis. Wa huna qurrasatun wa warqut taswiri. Dan di sini huna di sini, hunaka di sana ya. Hunaka di sana, huna di sini. Huna di sini, hunaka di sana. Jadi huna nafrah, hunaka nafrah, fi kulli makanin nahnu nafrah. Jadi di sini senang, di sana senang. Nah, ini huna hunaka. Di sini qurrasatun ada buku tulis, wa warqut taswir dan lembar kertas menggambar ya, ini warqut taswir ini buku gambar ya,
atau kertas gambar. Jadi di sini ada buku tulis dan kertas menggambar atau buku menggambar. Amma hadhihi mistaratun. Adapun ini adalah penggaris, wa hadha qalam rasas, dan ini pensil. Amamal mistarati qalam rasasi. Di depan penggaris ada pensil. Ya, di depan penggaris ini ada bahasa Arabnya ada tapi tidak dimunculkan. Inilah nanti bila namanya jumlah apa namanya? Khobar muqaddam mubtada muakhir, ya. Nanti pembahasan ini tarokib. Ini contoh khobar muqaddam mubtada muakhir, ya, gramatikal bahasa Arabnya. Jadi di depan penggaris ada pensil. Uridu an ashtariyal mistarata wal qalam ar-rasasi aidan. Saya ingin membeli. Jadi uridu an ashtariya ini artinya saya ingin beli penggaris dan pensil juga. Tafaddali, Hasanah mengucapkan tafaddali, silahkan. Kalau laki-laki tafaddal, ya. Kalau laki-laki undur, tafaddali, silahkan untuk perempuan, ya. Nah, begitu. Mudah, ya. Baik, itu tadi disilahkan diulang-ulang dan sambil memaknai. Insyaallah semakin banyak diulang semakin segera memahaminya. Nah, contoh latihan, latihan-latihan seperti ini diulang-ulang karena pasti masuk dalam ujian-ujian nanti, ya. Latihan ataupun apapun itu. Assalamualaikum ya Khadijah, ya. Jadi waalaikumsalam ya Hasanah. Uridu an astariyal mansahata wal apa tadi di sini? Wal qalama, ya. Jadi uridu an astariyal mimsahata wal qalama. Jadi sambil dihafal-hafal. Aina maktabatul adawatil kitabiyah? Aina maktabatul adawatil kitabiyah? Maktabatul adawatil kitabiyah wara al-fasli. Ini jawabannya wara al-fasli. Hayya bina nadhhabu ila hunaka. Jadi jawabannya nadhhabu. Nah, ini diulang-ulang. Jadi berlatih tanpa melihat buku. Jadi assalamualaikum ya Khadijah. Waalaikumsalam ya Hasanah. Uridu an ashtari al-mansahata wal qalam. Aina ada aina maktabatu adawatil kitabiyah? Maktabatul adawatil kitabiyah wara al-maqsafi. Ini bukan Miksofi, ya, Makosofi. Tulisannya salah, ini dari buku. Tinggal difoto soalnya, jadi gak bisa diperbaiki. Jadi maktabatul adawatil kitabiyati waro'al makosofi. Bukan mikos, miksofi, ya. Ini salah, miksofi salah. Makosofi, mimnya baris fathah. Hayya bina nadhabu ila hunaka. Yang kedua, ungduri tilkal mimsahata. Tilkal mimsahata wahadal kolama. Unduri tilkal mimsahata wa hadzal qalam. Al mimsahatu wal qalamu fil khizanati zujajiyati, ya. Jadi fil khizanati zujajiyati. Wa hunaka dabbasatun wal miqassu, bukan wal miqassi, ya, wal miqassu. Wa hunaka dabbasatun wal miqassu. Alal miqassi kurrasatun. Alal miqassi kurrasatun wa hunna kurrasatun wa warqut taswiri. Wa warqut taswiri, jadi sambil menghafal, ya. Amma hadhihi mistaratun wa hadha qalamur rasasi. Amma hadhihi mistaratun wa hadha qalamur rasasi. Baik, lanjut. Uridu amamal mistarati qalamur rasasi. Amamal mistarati qalamur rasasi. Uridu an ashtariyal mistarata wa qalamur rasasi aidan. Tafaddali. Coba kita ulangin. Unduri tilka mistaratun wa hada. Unduri tilkal mistarata wa hadal qalam. Al-mimsahatu wal-qalamu fi khizanati zujajiyati. Wahunaka, apa di sini tadi? Wahunaka dabbasatun wal-miqassu. Alal-miqassi kurwasatun. Wahuna kurwasatun wa warqut taswiri. Amma hadihi mistaratun wa hada qalamur rasasi. Ya, terus. Amama amamal mistarati qalamur rasasi. Betul ini, ya.
Amamal mistarati qalam rasasi. Uridu an ashtariyal mistarata wa qalam rasasi aidon. Tafadhali. Itulah kira-kira anak Bapak materi hari ini, silahkan diulang-ulang sampai lancar dan juga latihan-latihannya ya. Karena latihan-latihannya ada di buku, itu silahkan ditulis ya. Nah, untuk melancar tulisan kamu silahkan ditulis di buku tulis ya. Untuk latihan mandiri ya, tidak dikumpulkan ya. Yang dikumpulkan nanti yang tugas praktik. Jadi Bapak kalau ada tugas praktik nanti Bapak info ya. Biasa nanti insya Allah tugas praktiknya menerjemahkan ya, biasanya membaca dan menerjemahkan sekaligus direkam. Insya Allah tunggu aja nanti tugasnya ya. Baik, syukran ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatian anak Bapak semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan didukung channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya.